Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Surya Timur Nandra dari kelompok Kora. Di sini saya menjelaskan tentang pembuatan board PCB. Baik, untuk membuat board PCB tentunya kita harus punya desain skematiknya terlebih dahulu. Di berikut. Setelah punya desain, kita bisa menyusun komponen-komponennya sesuai yang diinginkan. Misalnya seperti ini. Untuk menghubungkan komponen-komponennya, kita akan melakukan yang namanya routing. Routing ini ada dua cara, yaitu manual dan auto. Yang manual berarti kita menghubungkan secara manual. Akan saya tunjukkan. Sebelumnya akan saya menghapus dulu ini. Ya. Lalu untuk hubungannya kita menggunakan route pairwise. Hubungan titik ini ke sini, ke tempat yang ada garis kuningnya. Misal seperti ini. Nah, seperti itu merupakan langkah manualnya. Untuk langkah autonya kita menggunakan fitur auto router. Tinggal kita klik auto router. Nah, di sini akan muncul menu-menunya. Jadi kita bisa setting dulu. Ini effortnya kita low aja. Lalu di sini ada top, kedua, dan sampai bottom. Nah di sini maksudnya itu yang top dan bottom ini layernya. Nah jadi misal kita membuat PCB-nya menggunakan dua layer, yaitu layer yang atas dan bawah, kita bisa setting ini ke auto dan bottomnya juga auto. Nah, untuk selanjutnya kita klik continue, lalu klik start, kita tunggu. Nah, di sini sudah 100% semua, maka kita bisa end job. Di sini hasil dari auto routingnya. Nah, untuk yang garis merah ini berarti ada di layer atas atau top, seperti pada keterangan di sini. Terus, yang warna merah, top. Nah, untuk yang bottom berarti yang warna biru. Nah, untuk selanjutnya kita akan menambahkan via. Via ini untuk sebagai lubang. Lalu klik root. Misal di sini kita menggunakan layar yang atas. Nah, untuk mengubahnya ke layar bawah, maka kita bisa langsung aja mengubah pakai menu di sini, klik bottom, muncul. Nah, di sini warnanya sudah berubah. Nah, ya ini merupakan via atau lubangnya buat menghubungkan layar atas dan bawah. Nah, saya hapus dulu. Baik, untuk selanjutnya penambahan teks. Nah, untuk menambahkan teks kita bisa menggunakan fitur ini, menu ini, yaitu teks. Tinggal kita klik, kita masukkan teksnya, misal PCB. Nah, di sini kita sudah muncul menunya, kita pasang. Nah, di sini misalnya di sini terbalik karena dia berada di layer bawah. Nah, untuk mengubahnya, misal kita mau ubah ke layer atas, berarti kita tinggal klik info ini i, lalu klik ini teksnya,
Nah, kita bisa ubah ke bagian layernya. Kita ubah ke top. Lalu, nah misal kalian mau edit teksnya, bisa juga di atas. Seperti ini. Untuk selanjutnya kita akan melakukan pengecekan jarak dengan DRC. Nah, menu DRC ada di bagian paling bawah ini. Kita klik, lalu klik distance. Nah, kita bisa mengatur jaraknya sesuai yang diinginkan. Misal kita bikin 8 mil, ini 8 mil. Nah, misal nanti jaraknya ada yang tidak sesuai, maka akan diketahui. Kita cek, ternyata tidak ada error, errornya hanya terdapat pada font-nya saja. Jadi tidak masalah. Udah langsung silang aja. Kemudian untuk selanjutnya ada saya akan menjelaskan tentang layer setting. Nah, di layer setting ini terdapat beberapa layer. Seperti tadi ada layer atas warna merah atau warna biru dan seterusnya untuk Cats, Bias, Android. Nah, kita bisa saja mengubah warnanya dengan mengklik warnanya ini. Kita ubah colornya sesuai hati. Kemudian ada fitur show. Nah, fitur show ini akan menunjukkan jalur dari routing yang kita hubungkan tadi. Misal klik ini. Nah, ini menunjukkan jalurnya. Yang merah ini terhubung ke yang bawah ini, biru. Dan seterusnya. Lalu ada info. Nah, menu info ini tadi bisa digunakan untuk mengedit. Ini menunjukkan detail. Lalu ada fitur 3D modelingnya. Oh, sebelum itu untuk menambahkan lubang, misal dibuat biasanya menambahkan lubang di pojok itu, kita bisa klik hole, menu hole. Kita bisa mengatur besar lubangnya. Misal kita setting 1. Kita terus ini. Setelah itu kita bisa melihat hasil 3D-nya menggunakan Fusion 360 di sini. Kita bisa klik. Pertama kita harus melakukan push to fusion. Klik push. Kita tunggu beberapa menit. Nah, setelah muncul notifikasi your Eagle Board has been successfully, kita klik OK. Lalu kita klik View on Web.
tampilannya webnya akan seperti ini. Lalu kita klik Lora Board ini di gambar ya. Kita tunggu. Baik, terus selanjutnya kita tinggal print saja, mencetak ke kertas dulu. Misal kita mau cetak ke PDF. Misal kita print to file PDF ini. Setelah itu bisa cek dulu misalnya. Berikut hasil dari printnya. Mungkin sekian dulu dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.